Hai guys, kali ini gue mau review salah satu hotel yang ada di Kota Pekanbaru, tepatnya di salah satu sudut gerbang Kota Pekanbaru, pintu masuknya Pekanbaru dari arah Sumber. Ini dekat banget dengan hotel ini, namanya Parma City Hotel. Hotel budget yang gue pikir sangat recommended lah untuk kalian-kalian semua yang ingin atau yang lagi pengen cari tempat penginapan di saat kalian ingin atau datang ke Kota Pekanbaru. Kamarnya cukup luas guys. Kalian bisa lihat, nanti gue liatin semua. Kamar mandinya juga bersih. Harganya juga sangat-sangat bersahabat. Gak mahal, gak murah. Worth it lah, worth it dengan apa yang kita keluarkan, apa yang kita dapat dari hotel ini. Dan juga sarapan paginya juga enak-enak. Harganya 238, pakai deposit dari 300, nanti deposit. Jadi, bagi kalian yang benar-benar ingin atau lagi pengen mencari penginapan di salah satu kota Pekanbaru yang murah, yang bersih, yang nyaman, tenang, gue saranin Parma City Hotel ini juga jadi bahan pilihan untuk kalian. Emang nggak nyesel deh nginep di sini. Jadi guys, tepatnya Parma City Hotel ini ada di Jalan SM Amin. Ini dekat dengan pintu gerbang masuknya Kota Pekanbaru dari arah Sumber dan dekat dengan Stadion Utama Riau, dekat dengan terminal bus dan juga dekat bandara. Jadi sekali lagi gue saranin hotel ini recommended banget. Ketika lo pergi ke Pekanbaru dan lo mau mencari tempat penginapan yang murah, tenang, nyaman, bersih, Parma City juga jadi salah satu bahan pertimbangan untuk menginap di sini. Oke guys, sekian dulu review gue. Kita jumpa di video-video lainnya.